Bencana di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap memang cukup menjadi perhatian, terlebih masyarakat Sidrap pada khususnya. Bentuk solidaritas pun terus mengalir, baik dari organisasi, lembaga, dan juga masyarakat umum. Yang juga seperti diketahui bahwa ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dan juga dari berbagai pihak seperti TNI dan Polri. Kejadian ini memang menggugah hati masyarakat untuk membantu saudara-saudara di lokasi bencana. Ini juga mendorong mahasiswa STISIP Muhammadiyah Rappang berinisiatif untuk menggalang dana langsung dari sumbangsih masyarakat di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Nrekang. Melalui 20 posko KKLP gelombang 16 STISIP Muhammadiyah Sidrap yang langsung menggelar aksi penggalangan dana di beberapa titik seperti Nrekang, Rappang, Pangkajene, Lawowoi, dan Tanrutedong. Kegiatan ini sendiri rencananya akan dilaksanakan selama 2 hari dan bantuan akan langsung diserahkan di lokasi bencana, tepatnya di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, bersama pihak kampus kepada pihak-pihak penerima bantuan yang ada di lokasi bencana. Upaya ini dilakukan untuk lebih dekat dengan masyarakat dan juga terus bisa memupuk rasa kebersamaan dengan korban bencana. Sekaligus bisa bersilaturahmi tentunya dengan memberikan support baik itu berupa materi dan juga non-materi. Bentuk kegiatannya seperti apa? Jadi pada hari ini kami dari KKLP STISIP Muhammadiyah Rappang Angkatan ke-16, kami terdiri dari 20 posko melakukan aksi sosial untuk penggalangan dana korban banjir desa Dagedai. Jadi pada hari ini ada beberapa titik dari peserta KKLP, sepertinya Rappang, Pangkajene, Lawowoi, Tarutero, dan Kabupaten Nrekang. Jadi itu salah satu lokasi kami untuk melaksanakan kegiatan penggalangan dana ini. Jadi insya Allah dana yang kami kumpulkan ini kami akan salurkan pada hari Minggu beserta dengan pihak kampus. Dan mudah-mudahan partisipasi dari teman-teman sekalian dari KKLP ini akan membantu dan meringankan beban dari saudara-saudara kita di Dengeng-Dengeng. Jadi saya ingin dan harapannya sendiri seperti apa terkait penggalangan dana yang ini? Jadi harapan kami, yang pertama kami memberikan pelajaran kepada teman-teman sekalian dalam KKLP ini untuk lebih bisa membantu sesama saudara kita yang terkena banjir. Muhammad Ghazali, selaku Koordinator Kabupaten KKLP STISIP Muhammadiyah Rappang Angkatan 16 mengatakan, menggelar aksi sosial dengan penggalangan dana untuk bencana alam di Desa Dengeng-Dengeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap. Ia juga berharap apa yang dilakukan ini bisa membantu meringankan saudara-saudara yang tertimpa musibah. Erwin Parolai, AJPN News. Minggu. Apa boleh? Tinggal sih. Panggil lagi kan aku.